untukmu saudaraku semuanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita kasih Tuhan untuk memperoleh hidup wajib aman. Pakai masker secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan. Semua itu sangat mudah kita jalankan. Tidak susah, tidak sulit jika kita terus meningkatkan wajib iman. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus berwujud yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia, membuahkan sukacita dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan menjalankan perintah. Yesus mengatakan, Yesus berpesan, Yesus adalah kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin bertumbuh jika dia tidak melekat erat pada pokok anggurnya, demikian juga dengan hidup kita. Tidak memperoleh kekuatan, tidak dapat berbuah jika tidak kokoh tetap di dalam Yesus atau bersekutu erat dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Marilah kita hidup dengan pola wajib aman, dari hati yang tulus, tidak ikut ramai, tidak asal jadi. Semoga